Sekarang aku sama Chris lagi di lounge Qatar. Jadi kita udah lumayan sekitar 1 jam habis security check, terus kita ke lounge gitu. Jadi makanya ini masih agak santai. Sebenarnya kita ke lounge yang satunya lagi, namanya tuh Almaha gitu. Kita pesannya online, tapi karena penuh, akhirnya tuh kita di upgrade ke Oryx Lounge namanya. Sorry, aku sebentar ngecek dulu. Nah, terus di sini tuh fasilitasnya lumayan banyak sih, jadi kayak bisa mandi juga. Tapi kekurangannya tuh di sini mereka nggak bakal kasih announcement, atau mereka tuh nggak bakal kasih pengumuman gitu kalau misalnya udah boarding. Jadi kayak kita sendiri tuh harus bisa manage waktunya, jam berapa kita mau stay di sini di lounge-nya. Jadi supaya kita nggak ketinggalan pesawat. Nah, sebenarnya ini aku sama Chris itu belum tahu gate pesawat kita ke Jakarta itu di mana. Tapi nanti keluar dari sini baru kita bakalan cari tahu, tanya petugasnya langsung. Makan apa? What's this? Hah? Salad. Oke deh, ini orang-orang makin rame. Ikutin terus videonya. Kayaknya aku nggak bakal banyak bikin video ya, karena ini kan sekarang di sini lagi malam gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak cahayanya juga kurang. Nanti paling kalau sempet aku video di dalam pesawat atau di ruang tunggu mungkin ya, karena biar nggak ribet. Dan anyway, penerbangan kita ke Jakarta itu full banget, jadi kayak cuma 3 kursi yang kosong gitu. Jadi gak tahu deh nanti gimana. Mudah-mudahan sih di samping kita berdua tuh ada kursi yang kosong ya kan, jadi kayak aku masih bisa rebahan dikit gitu.